guys. Sekarang saya lagi ada di Pataban. Tempat ini akan dibangun, guys. Akan dijadikan tempat wisata. Panggang ikan, guys. Banyak terjang, guys. Naikkan tanjakan, guys. Suasanya sangat indah loh, guys. Ada sepeda gantung loh, guys. Tempat gantung, guys. Sepeda gantung. Tempat ini akan dibangun, akan dijadikan tempat wisata, guys. Ini ada juga persiapan sepeda gantung. Panjang loh, guys. Tempatnya lumayan ya, guys. Coba lihat, guys. Pasti kalau malam tempatnya ini angker loh, guys. Karena ini Pataban paling timur dari Pulau Kangean. Di sana juga masih ada pulau-pulau kecil-kecil. Ini Kecamatan Kangean loh, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau suka sih sama video ini, share ya ke teman-teman. Biar semua orang tahu, guys, tempat ini, guys. Oke, guys. Nanti acara saya selanjutnya makan ikan bersama keluarga, guys. Saksikan terus ya, guys, sampai acara saya bersama keluarga selesai, bahkan nanti perjalanan pulang semoga selamat. Dari tempat saya, guys, dari Kecamatan Arjasa sampai ke Kecamatan Kangean itu dalam ditempuh perjalanan selama 3 jam. Tapi alhamdulillah loh, guys, jalannya sudah banyak yang diperbaiki, bahkan sudah lumayan bagus ya. Kalau dulu perjalanannya ditempuh itu selama 4 jam, sekarang bisa 3 jam, guys.
saksikan kelanjutannya kalau saya sudah makan nanti. Guys, ini ada duet, guys. Duet. Duet. Buat duet. Buat duet. Kalau di kangen, guys, ini tua. Lumayan, guys. Ini semua keluarga saya loh, guys. Makan duit dulu. Makan duit. Bakar jagung, guys. Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Pegun. Sekarang lagi ada di mana ini? Torjek ya. Nah ya, sekarang ada di Pondok Kelor. Lagi ambu-ambu cak, guys. Makan jambu. Makan jambu. Istirahat dulu, guys. Makan bakso. Ini perjalanan pulang, guys. Halo guys, sekarang sudah perjalanan pulang, guys. Iya. Perjalanan pulang dari Patapan. Tadi istirahat sebentar beli bakso, guys. Perjalanan pulang nih ini, guys. Jalannya lumayan indah karena dikelilingi dengan pohon jati. Kanan jati lo, guys, kiri jati juga. Di sini, guys, listrik belum masuk ya. Cuma ada tiang. Cuma ada tiangnya di sini. Jadi masyarakat di sini pakai mesin sendiri, diesel sendiri, guys. Bagi yang punya. Halo, guys. Hutan, guys. Hutan Jatilanjang. Jatilanjang katanya, guys. Sampai dengan hutan. Menyelusuri terjang-terjangan. Terjang-terjangan ya, guys. Ini perjalanan pulang, jalannya sih lumayan bagus ya, guys. Dibandingkan dari kemarin-kemarin, jalannya parah, guys, rusak banget, guys.
Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan jalan, guys. Biasanya itu kalau dari rumah perjalanannya itu ke Patapan itu bisa sampai 4 jam ya. Tapi sekarang alhamdulillah 3 jam. Ada perkembangan ya, guys. Ini, guys. Terima kasih, guys, karena sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo, guys. Sekarang saya sudah sampai di rumah dengan selamat ya, guys. Minggu depan ke Mamburit, guys.